Billy Sahputra bocorkan Nikita Mirzani memang cinta Vicky Nitinegoro. Bakal nikah? Dilansir Wow Keren, Nikita Mirzani sudah berkali-kali menegaskan bahwa hubungannya dengan Vicky Nitinegoro hanya sebatas sahabat. Artis yang berusia 33 tahun tersebut mengaku sudah lama mengenal Vicky dan dekat dengan ibunya. Tak hanya itu, Nikita juga seringkali menunjukkan kemesraan dengan Vicky sehingga seringkali muncul isu bahwa keduanya berpacaran. Sebut saja momen saat Nikita baru melahirkan anak ketiganya, Vicky datang menjenguk ke rumah sakit. Nikita pun memanggil Vicky dengan sebutan sayang. Kali ini, Billy Sahputra memberikan bocoran tentang hubungan Nikita dan Vicky. Adik mendiang Olga Saputra tersebut membenarkan bahwa Nikita mencintai Vicky, bahkan ada kemungkinan untuk keduanya menikah jika berpacaran. Rencananya sih, memang kalau misalnya Niki sama Vicky sampai jadian, dia pasti nikah. Kak Billy saat dijumpai di kawasan Tendian, Mampang, Jakarta Selatan, Senin 13 Mei. Karena Mami Niki kan cinta banget sama si Vicky sayang. Akan tetapi Billy tak mengetahui arti dari rasa cinta Niki untuk Vicky sebagai pacar atau sahabat. Selain itu, mantan kekasih Hilda Fitria tersebut juga mengungkapkan bahwa Nikita dan Vicky sudah lama saling kenal bahkan sebelum bertemu dengannya. Nggak tahu sayang sebagai sahabat, teman, atau sebagai pacar, gue juga nggak tahu. Intinya Mami sayang sama Vicky, sambung Billy. Kalau untuk mereka berdua, mah sebenarnya kedekatannya sudah hampir puluhan tahun. Karena mereka kan memang sudah teman lama dan sebelum gue kenal sama Niki atau Vicky, mereka lebih kenal dulu. Lebih lanjut, Billy juga menunjukkan dukungannya terhadap Nikita dan Vicky jika menjalin hubungan asmara suatu hari nanti. Gue kenal Vicky, gue kenal sama Mami. Satu sama lain saling baik sama gue. Dan kalau misalnya dia benar-benar pacaran, ya cocok-cocok saja, ujar Billy. Sementara itu, Nikita sempat mengutarakan keinginannya untuk mencari pendamping baru dengan pria bule. Namun, pemain film Cosmic 8 tersebut mengaku akan menjadikan Vicky sebagai cadangan. Nikita sendiri kini sedang dalam proses cerai dari Dipo Latif yang masih menjadi konflik.